Masnya dari mana, Mas? Saya dari Tantung TV, Pak. Ingin mewawancarai Pak Dul. Dari TV? Ya, mau nanya apa? Saya kira-kira mau nanya apa ya, Pak? Oh, enggak tanya. Boleh tanya sedikit. Sedikit aja. Bapak kok maksa-maksa saya untuk bertanya? Kalau enggak kuat jangan dipaksa, Pak. Nanti lecet-lecet. Saya kan jadi enak. Enggak enak maksudnya. Ya tanya. Bertanyalah sebelum Anda tersesat. Ya, jadi tanya aja, Mas. Saya sudah bertanya, tapi masih tersesat. Terus gimana, Pak? Bertanya lagi kepada ahlinya, ahli. Intinya inti dan core of the core. Tanya. Ya udah, saya mau bertanya, Pak. Yakin Bapak kuat menghadapi pertanyaan saya? Pertanyaannya apa? Punten nggih, Pak. Nama asli Bapak siapa nggih? Nama asli saya adalah New Agung Grup Gaya Baru. Jadi ada itu elektron, ada jaranan-jaranan gitu. Jadi new style gitu, Mas. Oh, Bapak yang digosipin putus sama Luna Maya lalu nikah sama Sarini. Salah orang kali, Mas. Bapak itu kok wajahnya kayak saya, dimensinya, bentuknya. Kata orang-orang itu emang Bapak kok. Salah orang kali, Mas. Apa benar Bapak yang memotong rambut Deddy Kombucer sampai diinterogasi? Salah orang kali, Mas. Salah itu. Itu bukan saya, Mas. Orangnya kayak apa sih? Saya ada buktinya, Pak. Saya putar ya. This is a combination of hard work and smart work. Really, I put a lot of effort to make that videos. We try to improve ourselves by learning, educate ourselves and to be the best for sure. Oh, itu salah itu, Mas. Salah orang kan? Saya bilangin kok. Salah orang. Jadi dia itu kloningan saya, Mas. Dia itu aslinya reproduksi, ya toh, reproduction style. Dia itu masih beta version. Nah, dia itu type-nya itu adalah A831 DC gitu. Kalau saya beda. Jadi saya adalah New Agung Group Media gaya baru. Jadi style-nya beda. Kalau dia kan ngomongnya cepet gitu ya. Iya, cepet kayak angkot lagi ngejar setoran. Betul itu. Dia itu sering ini konslet. Kalau kena air dikit aja konslet dia itu. Kalau ngomong sok pintar gitu kan. Sok fasih gitu. Padahal aslinya bagusan saya. Yep. Tanya lagi, Mas. Saya mau curhat, Pak. Saya tadi lihat iklan obat tikus di jalan. Apakah benar itu muka saya? Itu kamu. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang tidak bermanfaat. Tanya lagi, Mas. Balik ke permasalahan tadi, Pak. Tentang Deddy Kombucer. Kalau dilihat, coba lihat di wawancaranya itu. Ngomongnya mah cepet gitu, tapi zero aslinya. Bagusan saya loh. Kalau saya itu ngomongnya slowly tapi very good in the space, very good in the sky. Iya, Pak. Levelnya beda. Jadi tanya ke saya aja, jangan itu. Itu nanti saya laporin deh ke Raja BBB. Biar dia nanti di take down, di take out karena copyright claim. Gitu. Biar nanti versinya dia nanti itu dihapus gitu. Iya. Bagus saya toh? Iya, Pak. Saya. Ahlinya ahli, intinya inti dan core of the core. Original. Gitu. Oldie but goodie. Baldi but goodie. Gede but goodie. Multi but goodie. Happy but goodie. Jadi apa ya? Saya goodie-goodie. Apa SMS yang mau Bapak sampaikan? SMS. SMS-nya a lot of wind in the top. So we have to know where to stand on the ground. Itu kali, Mas. Artinya apa itu, Pak? Jadi artinya gini, Mas. Kita jangan menyombongkan diri. Kita harus pintar membawa diri dan kita harus senantiasa berpijak di bumi. Itu kali.
Jadi itu SMS-nya, Mas. Ini sangat dalam, Mas, SMS-nya, Mas. Bapak, buat apa kita menyombongkan diri? Tak layak kita ini menyombongkan diri. Gak ada apa-apanya kita ini. Gak ada apa-apanya kita ini. Pak, jangan nangis, Pak.